Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ma ba'du. Sahabat fadilah doa yang dirahmati Allah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Tentunya besar harapan kami dan juga doa kami, semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat fadilah doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan membagikan sebuah ilmu atau amalan doa, yaitu doa ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam agar aura kita terpancar sehingga menimbulkan pesona dan disenangi oleh banyak orang, terutama lawan jenis. Melansir dari buku Kitab Doa Mustajab Terlengkap Bahasa Arab, Latin dan terjemahannya, karya Ustadz Haji Amrin Ali Al-Kashaf, barang siapa yang membaca doa tersebut, maka orang laki-laki maupun perempuan akan menaruh sayang dan bersimpati juga segan kepada kita. Namun sebelum kami lanjutkan, seperti biasa, kami selalu mengajak Anda untuk tetap menekan tombol subscribe, tombol loncengnya juga, jangan lupa untuk like dan share video kami, agar kami tetap dapat membangun channel ini dan tetap bisa membagikan tentang hal-hal zikir, doa, dan amalan yang bermanfaat. Bagi Anda yang sudah mensubscribe dan menekan tombol loncengnya, kami doakan agar selalu sehat, berkah umurnya, berkah rizkinya, dan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia maupun akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat fadilah doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika Anda ingin merasakan manfaat dari doa ini agar terlihat tampan dan juga aura yang terpancar, maka Anda harus membaca doa tersebut dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, bacalah doa ini setelah sholat wajib sebanyak 3 kali dengan sekali tarikan nafas. Kemudian tiupkan ke telapak tangan Anda dan usapkanlah kepada wajah Anda, insya Allah. Fa insya Allah, jika Allah mengendaki, maka wajah Anda akan terlihat tampan dan aura Anda akan keluar terpancar terang. Dan juga selanjutnya, bacalah doa ini ketika hendak keluar rumah sebanyak 11 kali saja. Sahabat fadilah doa yang dirahmati Allah, itulah tadi tata cara dari doa Nabi Yusuf agar terlihat tampan dan aura Anda terpancar jika dilihat oleh semua orang. Adapun doa yang dibaca adalah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni nuru Yusuf ala wajhi faman ra'ani yuhibbuni mahabbatan. Allahumma ij'alni nuru Yusuf ala wajhi faman ra'ani yuhibbuni mahabbatan. Allahumma ij'alni nuru Yusuf ala wajhi faman ra'ani yuhibbuni mahabbatan. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah nur cahaya Nabi Yusuf pada wajahku, dan bagi siapa yang melihat akan menjadi kagum serta memiliki cinta kasih kepadaku. Sahabat fadilah doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah salah satu amalan doa yang pernah dijasahkan kepada kami dari guru kami. Semoga amalan doa tersebut bisa menjadi manfaat dan berkah bagi sahabat fadilah doa semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.